Ya. Ya, nenek. Kita di panorama ini. Iya, kenapa? Abi yakin ini rumah? Abi yakin. Tapi unggun. Ini saya lagi di panorama Pinus Hill. Ini glamping drone. Jadi untuk yang mau menginap di sini harga weekday sama weekend beda. Kalau yang paling kecil yang di atas sana itu 250.000 weekday, kalau weekend 400.000. itu udah dapat tipes 2 piring nasi goreng ala panorama ini pengelolanya nih. Ya, ya. Om siapa om? Om Rifki, ya. Di Panorama Hills, ya. Ya, hari apa aja, Om? Tadi pada pulang ada tiga ini. Kita akses masuknya cuma dari situ dan dia. Berarti parkirnya di sana juga. Parkirnya di bawah. Ada di bawah yang banyak batu itu. Iya. Parkir kita di situ. Oh, parkirnya di situ. Jadi kalau kita numpang di sana enggak boleh gitu. Oh, itu 2,5. Udah itu doang. Apa kena tas per orangnya lagi masuk enggak? Berarti lebih enak di sini ya. Tapi dari sananya tetap kena 15.000 kan per orang. Oh enggak, Bu. Kalau misalnya mau tamu ke sini tinggal bilang aja mau ke Panorama Hill, udah langsung dilolosin. Oh gitu. Ya, gitu. Soalnya beda pengelola 55.000. Ya. Oh. Itu 24 jam, Om ya? Iya. 400.000 yen itu.
Kalau weekday kan cuma beda 50 hari. Kalau apa ini? Satunya berapa? Satu extra bed. Iya, betul. Malam juga dia adem, siang juga nggak terlalu panas. Tetap bisa trekking ke Curug dan ke ini ya, Pinus. Pangerang itu. Di sisi lake-nya mantap. Di itu apa? Kolam renang itu. Kolam renang jauh ya? Jauh. Itu di mana? Glamping tapi kayak villa ya, enak. Di mana? Ada tempat apa di sana? Trekking. Gak trekkingnya apa? Ke, menuju kenapa kemana? Berapa kilo dari sini? Curug apa? Curug kanan. Berapa kilo dari sini? Sekitar 2 kilo. Oh 2 kilo, dekat berarti ya? Kalau tour guide-nya berapa? 100 ribu tour guide. Thank you.